Oh ya udahlah, enggak apa-apa lah kalau kayak gitu, yaudah. Duduk aja yuk. Aku mau jawab ke sini. Kamu kenapa? Apa-apa loh, cuma mau bilang aja kalau kamu kamu. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면. Mau apa ya? Bikin penasaran, ya kan semalam itu kamu bilang nyelpon gua. Terus ada apa? Jadi gini, gue tuh bingung. Mama gue itu kan dikasih tanah sama nenek gue. Cuman gimana ya, tanahnya tuh kayak gak jelas gitu, kayak sengketa gitu, surat-suratnya tuh gak jelas. Jadi gue tuh bingung gimana. Kira-kira lo ada yang kenal gak sih sama orang yang paham kayak gituan? Oh, ada sih teman namanya Dita. Apa Dita? Oh, kenapa mukanya kok kayak gitu banget pas ngomongin Dita? Lo ada masalah sama Dita? Gak apa-apa sih. Yaudah, kalau lo emang gak ada masalah sama Dita, jadi gak apa-apa kan ya sama Dita. Jadi tahu gue sih ya, Dita itu paham lah soal-soal kayak sengketa-sengketa tanya itu. Dan tahu gue, Dita juga tuh dia apa lulusan hukum, jadi pasti dia tahu dong di bidang apa perlindungan hukum publik dan hukum perdata. Yaudah deh, semoga aja Dita bisa ada solusinya buat masalah gue. Waalaikumsalam, Mas. Hidupku tanpamu takkan pernah dari sisa penuhnya, karena kau separuhku. Pancar ya? Pancar. Bener ini duduk. Udah deh. Oke, duduk. Apa kabar? Udah lama nih kita gak ketemu. Alhamdulillah baik. Ada apa nih temen kesini? Jadi gini, Gid. Sebenarnya gue datang ke sini, gue sebelumnya tuh gue minta maaf sih kalau kita ada masalah di waktu lalu. Gue nih bingung gitu. Jadi sebelumnya gue mohon maaf nih, tahun-tahun dulu. Jadi gue nih bingung, mama gue itu dapet tanah dari nenek gue. Cuman gimana ya, gak ada surat-suratnya, segala macam gitu. Kayak ya, singkatan-singkatan gitulah, bingung gue juga. Kira-kira ada gak sih solusinya atau gimana cara untuk itu? Nah, kan lo ini gue denger dari Aing, katanya lo kan pengalaman gitu kan. Lo kan juga kan ini urusan-urusan hukum gitu. Pasti ya mungkin lah gue butuh dimasukkan atau solusinya dari lo gitu kan. Apalagi lo kan anak-anak urusan hukum, pasti paham lah tentang perlindungan hukum pidana dan hukum publik gitu kan. Juga ya gitulah, pasti paham lah maksud gue gimana. Oh gitu ceritanya, jadi hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Nah, sebaiknya kamu buat akte penotaris dan instansi terkait untuk mengurus administrasi tanah agar tidak terjadi sengketa hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kamu harus mencari advokat untuk memperjuangkan hak kamu di muka hukum sebagai perlindungan hukum perdata dan publik. Oh baiklah, terima kasih tadi sudah menjelaskan soal masalah saya tadi. Jadi mungkin kalau ada permasalahan atau ada kebingungan nanti saya hubungin kamu lagi ya.